Terima kasih. Uang yang kita amankan ini adalah diduga adalah uang palsu yang kami temukan pada saat kami melaksanakan operasi tepat pada 2020, yaitu di Pospam Cikunir kami melakukan penyekatan terhadap kegiatan PSBB. Nah, pada saat kami melakukan penyekatan, kami dapatkan mobil dari luar daerah. Kami geledah, ternyata di situ dua orang dari luar daerah, dan kami menemukan barang bukti ini uang palsu pada saat penyekatan tersebut. Berapa ribu lembar ini, Pak? Ini ada berjumlah 29.600 lembar uang palsu dengan bentuk nilai pecahan 100.000. Mereka itu sebenarnya mau produksi sendiri atau seperti apa, Pak? Nah, ini masih kita dalami karena mereka pun mendapatkan, dan mereka ini sebetulnya tujuannya ingin menyempurnakan uang ini menjadi uang asli dengan bantuan paranormal. Jadi datang ke Tasik untuk mencari paranormal. Betul. Masih kita dalami juga, dari pengakuan sih belum ada beredar. Mereka mau menyempurnakan uang ini untuk menjadi uang asli. Belum sempat. Sanksinya? Sanksinya itu pasal 36 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, itu ancamannya 10 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Daerah asalnya di mana? Dari Jakarta, Cianjur, dan dari Tangerang. Bisa dipastikan bahwa itu uang palsu? Sudah bisa dipastikan karena sudah kami dari ahli koordinasi dengan BI bahwa ini ternyata uang palsu.